Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Amin Rais sebagai saksi terkait kasus penyebaran informasi palsu oleh Ratna Sarumpait. Sejumlah masa aksi dari persaudaraan alumni 212 pun melakukan pengawalan terhadap pemeriksaan tersebut. Masa aksi berangkat pukul 9 pagi dari Masjid Al Munawar, Jakarta Selatan menuju Polda Metro Jaya untuk melakukan orasi. Pada orasi disampaikan bahwa apabila Polda Metro Jaya melakukan kriminalisasi terhadap Amin Rais, maka persaudaraan alumni 212 akan mengerahkan massa yang lebih besar. Keinginan bagi kita rakyat negeri ini, makanya kita telah